Seperti apa Ah, bareng keluarga pengalamannya? besar? Alhamdulillah banget bisa beribadah bersama keluarga besar, besan, ada ipar-iparan, seneng banget sih. Mbak Gigi kemarin sempat berhijab nih, lagi ramai juga berita. Alhamdulillah, iya kan harus berhijab Yes, dulu lah iya pulang iya. dari haji. Selamanya mah apa gimana? Terserah. Oh, oke. Kalau kita, kalau sebagai orang tua kan ngasih taunya ya sebaiknya, tapi kan ya kan udah punya imam, imam sendiri. Yes, yes. Apa nih pengalaman paling seru selama di Tanah Suci kamu Semuanya tuh? seru, semuanya seru. Kita bisa ibadah bareng-bareng itu seru banget. Ke Mama Rita kemarin Gigi juga dibully tuh Mama Rita gara-gara ngeluh panas apa segala macem di sana. Gimana tuh tanggapannya Mama Rita? Ya kalau panas ya memang panas ya, cuman mungkin nggak sengaja lah ngomongnya, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga memang panas ya. Panas, memang panas gitu loh. Cuman kalau lagi haji kan kayak gitu harus dinikmatin, tapi netizen nggak terima tuh kalau misalnya ngomong gitu, gimana tuh? Ya, biarin aja lah, nggak apa-apa. Mama Rita mungkin ada cerita perjalanan rohani nggak sih, yang kalau misalkan ibadah haji kan banyak mungkin apa yang dipikirkan malah terjadi gitu. Mungkin ada nggak sih cerita-cerita kebetulan gitu? Kalau mama tuh nggak ada ya, nggak ada kejadian yang aneh-aneh itu, nggak ada. Alhamdulillah sih semuanya dimudahkan. Kalau dari yang lainnya ada nggak sih? Waduh, nanya deh, kayaknya sih nggak ada juga ya. Kayaknya sih sebenarnya semuanya smooth ya. Lancar-lancar. Lancar, Oke. Alhamdulillah. Oke. Siap.